Lembaga Asia Menengah Malaysia menubuhkan Pusat Khidmat Pelanggan atau singkatannya PKP adalah seawal tahun 2001. Matlamat utama untuk membantu penyebaran maklumat pencukaian dan memberi panduan kepada pembayar cukai sempena pelaksanaan sistem taksir sendiri pada tahun 2001. Ia akan menjadi pusat yang kritikal kepada Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia, terutamanya semasa musim penghantaran borang nyata cukai. Saya melihat asas kepada perkhidmatan pelanggan yang baik adalah perlu mempunyai sistem komunikasi canggih yang mampu menguruskan pertanyaan pelanggan dari pelbagai saluran komunikasi dengan cekap. Kewujudan Pusat Khidmat Pelanggan adalah satu kejayaan bagi Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia kerana kita menjadi agensi kerajaan yang terawal menyediakan perkhidmatan seumpamanya kepada rakyat, dan ia telah menjadi ikutan banyak agensi kerajaan yang lain selari dengan matlamat kita untuk menjadi pentadbir cukai bertaraf dunia. Pusat Khidmat Pelanggan ataupun PKP bermula pada tahun 2001. Kita bermula dengan ringkas, iaitu hanya 4 orang pegawai dengan 4 talian terus. Ketika itu semuanya manual, tiada sistem sokongan dan tiada sistem untuk kita ukur tahap kecekapan perkhidmatan. Kemudian tahun 2005, barulah kita wujudkan PKP di Pandan Ceras yang mempunyai sistem komunikasi yang lebih cekap. Pertanyaan pelanggan melalui telefon, email dan fax dapat diuruskan dengan lebih baik. Dan pada tahun 2008 pula, operasi PKP diperluaskan lagi untuk membantu kutipan hasil dengan kewujudan PKP Kuching di Sarawak. Pada masa ini, kita beroperasi dengan 75 orang pegawai khidmat pelanggan dengan 10 orang penyedia. Bermula tahun 2005, kita mulai dapat menilai perkhidmatan PKP ini. Awal operasi pada tahun 2005, kita hanya menerima lebih 56,000 panggilan. Menjelang 2011, panggilan yang kita terima meningkat lebih dari 460,000 panggilan. Begitu juga dengan email. Tahun 2005, kita hanya melayan dalam 4,000 email setahun. Tetapi pada tahun 2011, layanan email mencecah sebanyak 80,000. Dari segi kutipan hasil pula, pada tahun 2011, kita menguruskan kempen tunggakan hasil bernilai RM400 juta. Dengan statistik sebegini, kita dapat mengenal pasti tahap kecekapan kita dan bagaimana untuk menambah baikkannya. Satu kekurangan sistem sedia ada adalah ketiadaan integrasi dengan sistem dalaman seperti STSC, STS non-C, SPSD, SPBB dan lain-lain. Untuk setiap panggilan, pegawai khidmat pelanggan perlu merujuk kepada beberapa sistem lain dan perlu membuka banyak skrin. Ini mengambil masa. Rekod perkhidmatan pelanggan pula dilakukan secara manual. Kita tiada sistem untuk memantau aduan dan kes pertanyaan pelanggan secara berkesan. Keadaan ini menyebabkan kita mengambil masa lebih lama melayan pembayar cukai. Kempen panggilan keluar pula tidak diselaraskan dengan rekod perkhidmatan pelanggan yang lain. Untuk memenuhi kehendak pegawai khidmat pelanggan, antara ciri terpenting yang kita bangunkan ialah sistem CRM, iaitu Customer Relationship Management System ataupun Sistem Pengurusan Perhubungan Pelanggan. Dengan sistem ini, profil pembayar cukai dari sistem dalaman Lembaga Hasil Dalam Negeri yang berbeza dapat diintegrasikan ke dalam satu sistem. Jadi, pegawai khidmat pelanggan tidak perlu merujuk kepada sistem-sistem lain yang terpisah. Semuanya bersepadu. Sistem ini juga membolehkan pegawai khidmat pelanggan menguruskan aduan dan pertanyaan pelanggan dari pelbagai media dalam sistem yang sama. Rekod perkhidmatan pelanggan sama ada melalui kaunter di cawangan, telefon, email, fax maupun panggilan tunggakan hasil, semuanya boleh semak setempat. Oleh itu, masa yang diambil untuk menyelesaikan setiap kes boleh diuruskan dengan lebih berkesan. Dan dengan itu, pegawai khidmat pelanggan boleh melayan lebih banyak kes dengan lebih cepat. Kepuasan pelanggan dapat ditingkatkan. Banyak lagi ciri-ciri tambahan lain di PKP baru ini, iaitu sistem komunikasi bersepadu yang lebih canggih dan terkini, sistem pemantauan dan pelaporan kecekapan operasi yang lebih terpusat dan menyeluruh, serta sistem baru ini juga sedia untuk diintegrasikan dengan multimedia dan social network seperti Facebook pada masa akan datang. Penggunaan teknologi terkini memang merupakan komponen penting dalam pembinaan PKP baru. Ini memudah, menyenang dan menambah keberkesanan pemberian perkhidmatan. Namun kita juga menekankan aspek keselesaan tempat kerja. Sebagai contohnya,
menara hasil PJ di mana letaknya PKP baru ini juga merupakan sebuah bangunan mesra alam. Berkonsepkan dinding terbuka dan ruang kerja tidak tertutup dan terkurung bagi mendapat pencahayaan semula jadi. Selain daripada itu, mereka bentuk dalaman yang lapang bagi memberikan keselesaan pekerja juga amat dititik beratkan. Lantai operasi direka bentuk bagi mengoptimumkan interaksi antara pegawai dan penyelia. Bilik latihan, bilik mesyuarat dan bilik yang pegawai terlibat kesemuanya dalam jarak yang optimum untuk menjimatkan masa dan meningkatkan keberkesanan serta mutu kerja. Kita juga menyediakan bilik rehat, bilik distres serta gymnasium supaya pegawai kekal bermotivasi, bersemangat serta cergas. Dengan suasana kerja yang selesa dan kondusif, warga PKP akan dapat memberi perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan di samping membantu kita meningkatkan kecekapan kutipan hasil. Pusat Imbau Pelanggan Petaling Jaya ini merupakan satu tahap pencapaian baru bagi Lembaga Sdm Negeri Malaysia. Pusat ini kini bukan lagi hanya memfokus kepada perkhidmatan pelanggan, malah memainkan peranan membantu kutipan hasil. Kita juga berharap sistem komunikasi bersepadu PKP yang baru dengan penggunaan CRM ini akan dapat digunakan secara menyeluruh pada masa akan datang. Dan insyaAllah seterusnya akan diperluaskan penggunaannya di setiap cawangan-cawangan Lembaga Sdm Negeri Malaysia. Kita menaruh harapan yang besar kepada PKP Petaling Jaya ini untuk membawa mutu perkhidmatan pelanggan Lembaga Sdm Negeri Malaysia ke tahap baru. Dan dengan peningkatan tahap kepuasan pelanggan secara tidak langsung, akan meningkatkan lagi pemuatan cukai secara sukarela di samping melonjakkan kutipan cukai negara. InsyaAllah.